Kambing. Wah. Lebay. Orang lagi musim penculikan juga. Ya aku cuma mau ngajak kamu nonton bola kok. Bola apaan? Kelas aku lawan kelas kamu. Ah males ah. Udah aku nonton sendiri aja. Sakti main loh. Sakti main? Iya. Yaudah aku ikut deh. Cie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, Fadi minta uang dong. Kamu pulang-pulang langsung minta uang buat apaan sih? Mau makan mie ayam. Kan Umi masak, kok jajan? Mau makan mie ayam, Mi, sama teman-teman Fadil sambil nonton tanding bola, kelas Fadil dan kelas Alia. Bener nih. Kasih Umi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, ada nonton bola ya? Iya. Di lapangan? Iya, boleh. Ah, katanya mau nonton bola di lapangan, kok malah masuk? Mau minum dulu, Mah. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau balsem, Kong? Halnya pergi dulu ya. Ya jadi deh Kong, gue balsam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mau kemana Al? Mah. Alia kok bawa balsam dah? Bukan Alia, Kong. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoi, si Alia mau kemana? Nonton bola, Be. Eh, lagi banyak penculikan. Kok lu izinin dia pergi? Biarin aja, Alia kan bisa taekwondo. Kalau penculikin jago taekwondo juga gimana? Ya elah, Be. Lagian kagak bakalan diculik, Be. Kan Alia nonton bolanya rame-rame, kagak sendirian. Gak usah perlihatin apaan sih, kanan kiri, atas bawah atuh, gak ada emang. Lagi liatin cewek ya? Ih, bukan deh Den. Sapri sedang memeriksa sketsa wajah ini di pusat-pusat keramaian nih. Siapa tahu ada mirip dengan wajahnya ini. Ini yang Pak Is kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Deden, Pak Sapri, bantuin Fadil dong. Bantuin apa, Dil? Fadil denger suara anak kecil di kontrakan sana tuh, kayak suaranya Yudi. Oh, bicara-bicara itu mungkin hanya suara anak kecil biasa, Fadil. Tapi kan biasanya kontrakan itu kosong. Ya udah Fadil ketuk saja. Ya kalau Fadil ketok atau pencuri terus Fadil tembak gimana? Ya, tinggal dilaporin ya. Iya. Tapi kalau ternyata bukan penculik gimana? Malu dong. Ya gimana atuh? Ya tahu. Al, mau kemana? Menonton bola, kamu? Mau pulang gabut di warung. Ya udah ikut aku aja yuk. Ya udah yuk. Eh, tapi aku lagi janjian sama Fadil. Mau nungguin. Gak usah deh dia lama. Ayo. Ya udah yuk. Eh, itu rumahnya. Itu rumahnya. Wow. Ayo, 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 ayo,
Iya, tenang, bentar lagi. Om, gantian. Nih. Kamu mirip anak Om. Gedenya sama kayak kamu. Om punya anak? Punya. Namanya Muka. Di mana? Di kampung. Kok nggak di sini? Kalau tinggal di sini, kasihan. Om nggak punya kerjaan. Nanti nggak bisa kasih makan. Oh, sama dong kayak Pak E nggak punya kerjaan. Lip, gue kangen, Lip. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mak, masuk, Mak. Udah ada kabar soal Yudi? Belum, Mak. Mas Cipta lagi nyari sama warga. Udah ada kabar dari polisi? Belum juga, Mak. Sabar ya, Mbak. Doa yang banyak. Mudah-mudahan Yudi selamat terus cepat ketemu. Kabar Yudi gimana ya, Mak? Penculiknya ngasih mau. Yang kencang ya. Gua udah mau jalan. Ya. Aduh. Om, lagi. Anak Om juga senang kalau diajak main kuda-kudaan. Lagi, Om. Anak Om juga bilang gitu. Tapi Om enggak mau kalau terus-terusan, enggak kuat. Ya, Om payah. Anak Om juga bilang gitu. Kalau Om gak mau main lagi. Om ingat anak Om terus ya? Iya. Aku juga kangen Pak E sama Bu E. Mbak, nih yuk. Minum dulu. Kok banyak banget, Mak? Yang satu buat Mak. Ya, seperti itu, Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak E piye? Mas, gimana udah ada kabar? Berhasil? Belum, Mak. Sabar ya, Mas. Mak yakin kok polisi pasti berhasil nemuin Yudi. Mbak. Wah! Gini lagi, Wis. Om bisa main gini nggak? Kamu kangen sama Pak E sama Bu E? Kangen. Ya udah, bilang aja. Kenapa? Pak E sama Bu E pasti kangen sama kamu. Kalau Yudi pergi, Om bagaimana? Om mau pulang aja. Kangen sama anak Om. Tapi kan Om nggak punya uang. Om bisa pulang jalan kaki. Ayo, Om antar pulang. Nggak mau, Yudi mau nemenin Om. Hah? Jadi bagaimana ini, Pak Haji Sodik, Bang Ojak? Kasian ini Mas Cipto. Iya, emang iya aja. Kasihan si Cipto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Cipto mana? Tadi dia pulang, mau ngecek Lastri. Ada apa, Pak RT? Saya dengar kabar, polisi sedang menuju lokasi penculik. Polisi udah ketemu rumahnya penculik? Pak, ini apa tuh bawa sepeda segala? Aku bilang, Deden. Pak, penculiknya udah ketemu, Pak.